ないぞ。Banyak anak pengawet. Pada saat sekarang ini kami ingin kawan-kawan kita perjuangkan. Jadi hari ini kami berkumpul di sini atas keresahan bersama, atas keresahan masyarakat Indonesia. Bukan berbicara Aceh hari ini, kami berbicara demokrasi Indonesia yang hari ini telah dirusak, dikangkangi oleh Jokowi dan rezimnya, dan persis dengan apa yang dilakukan Orde Baru. Hari ini kami melakukan aksi dengan tuntutan adalah, itu ada 4 poin. Salah satu tuntutan yang memang menjadi asas pergerakan ini adalah menolak untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Dan KPU menetapkan dan memakai peraturan yang ditetapkan oleh MK nomor 60 dan 70. Nah, jadi hari ini poin kami sampai di sini adalah aksi solidaritas dari seluruh masyarakat Aceh, seluruh mahasiswa Aceh yang memiliki keresahan bersama atas demokrasi Indonesia yang dirasakan pada hari ini. Jadi hari ini sampai detik ini kami belum menemui titik poin yang akan kami tuju. Hari ini poin kami adalah menjumpai Ketua DPR. Hari ini katanya Ketua DPR itu sedang ada di Jakarta. Nah, hari ini aspirasi kami belum didengarkan, Pak. Kami berdiri di sini, kami akan menetap di DPRA sampai putusan untuk revisi Undang-Undang Pilkada itu dibatalkan. Karena hari ini pernyataan dari Wakil DPR RI, yaitu Dasko, menyatakan bahwa sana itu dibatalkan. Bagi kami itu tidak dibatalkan, itu hanya penundaan sementara. Jadi sampai hari ini, kami akan melanjutkan aksi sampai tanggal 27. Yang mana tanggal 27 itu adalah pendaftaran. Ya, pendaftaran untuk calon. Maka kami akan bertahan di DPRA sampai tanggal 27. Maka ketika ketetapan itu tidak ada, kami akan bertahan. Tapi seandainya ketetapan itu ada dari DPR RI, maka kami akan bubarkan barisan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.